beberapa saat lagi, dan daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. Mitra Muda turun dengan penjaga gawang Hussein nomor punggung 1, Hamka nomor punggung 14, Rifki nomor punggung 10, Rey nomor punggung 15, Hamdani nomor punggung 3, Masrul nomor punggung 2, Gilang nomor punggung 6, Indra nomor punggung 4, Kadel nomor... Kepada penonton yang berada persis dekat tiang gawang, tolong sedikit menjauh dari tiang gawang. Ya, baik saudara penonton, kick-off babak yang pertama sudah dibunyikan. Dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Satu tendangan percobaan dilakukan tim kesebelasan Mitra Muda, namun sayang kembali kita melihat arahnya jauh dari titik sasaran, kembali hanya menghasilkan satu buah tendangan gawang bagi kesebelasan Harpas. Ya, bola-bola. Tendangan gawang kita melihat di sana, penjaga gawang yang turun pada sore ini bagi kesebelasan Harpas nampak Robi Kasilas, di mana kita melihat tim kesebelasan Harpas mencadangkan penjaga gawang Sahar Ginanjar, sementara kita melihat Robi Kasilas letakkan silik kulit bundar. Lihat kawan yang bertindih bebas, arahkan sudah melambung tinggi, arahkan kepada rekannya yang dituju. Kita melihat di sana pemain, namun kembali gagal. Kini datang kita melihat di sana Pauji Black coba kuasai bola, masih Pauji Black lakukan umpan arahkan kepada kompatriotnya, datang jauh-jauh kepada Sandi Bule, namun sayang kali ini kita melihat cukup jelas Panji offside berkibar, nampak pergerakan bola yang dilakukan pemain depan dari kesebelasan Harpas yaitu Sandi Bule sudah terperangkap offside dan menghasilkan satu buah tendangan bebas bagi kesebelasan Mitra Muda. Lakukan sudah, arahkan kepada rekannya, kembalikan dasi kaki pemain Pauji Black. Pauji Black arahkan kepada Sandi Bule, masih Sandi Bule ke belakang kepada Doni, masih Doni back pass kepada penjaga gawang Robi Kasilas. Ya, kita melihat di sana Robi masih kuasai bola, lakukan sudah tinggi melambung arahkan kepada kompatriotnya yang dituju. Kita melihat di sana Patori, Patori arahkan kepada rekan. Kita melihat di sana Sandi Bule lepas dalam penguasaan Sandi, bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lakukan sudah, arahkan kepada Wage, Wage ke belakang arahkan kepada Pauji Black, coba lakukan umpan melambung, namun lebih dekat dalam penguasaan penjaga gawang Hussein. Lakukan penguasaan bola, kita melihat Hussein, lihat kawan yang berdiri bebas, lakukan sudah tinggi melambung arahkan kepada kompatriotnya yang dituju. Kita melihat di sana pemain nomor punggung 7 coba kuasai bola, ya kita melihat Mika, namun sayang kembali bola terlampau deras dan kembali keluar meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan tendangan gawang. Lakukan sudah pendek saja kepada Pauji Black, masih Pauji Black lakukan umpan crossing arahkan kepada Patoni yang dituju, datang Wage membantu, terputus kembali oleh para pemain kesebelasan Mitra Muda lewat penguasaan pemain nomor 26 di sana Gilang. Gilang lakukan umpan, salah umpan, kembali kita melihat para pemain kesebelasan Mitra Muda coba lakukan serangan, lagi-lagi gagal dan hanya tepat dalam penguasaan penjaga gawang Robi Kasimas. Ya, kepada penonton yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Kita melihat kedudukan masih tetap sama kuat di babak yang pertama ini. Pertandingan yang setia masih disaksikan oleh Bos Nakum Motor dan juga Bos Agung Motor yang pada sore hari ini menyaksikan partai seru, partai big match pada sore hari ini. Ya, satu serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Harpas, di mana kita melihat satu tendangan keras yang coba dilakukan Doni jauh dari titik sasaran dan kembali hanya menghasilkan goal kick tendangan gawang bagi kesebelasan Mitra Muda. Hussein nampak yang akan kembali coba mengambil tendangan gawang ini. Lihat kawan yang berdiri bebas, kita melihat wajah-wajah tegang pada sore hari ini, baik dari kesebelasan tiposi kesebelasan Harpas maupun ke pendukung dari kesebelasan Mitra Muda. Nampak kita melihat dengan wajah-wajah tegang terus setia menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Serangan kembali coba dirancang para pemain kesebelasan Harpas lewat pemain Bison, lakukan sudah Arif Bison arahkan kepada Doni yang dituju, kembali kandas di para pemain kesebelasan Mitra Muda. Mitra Muda coba kuasai bola, namun sayang bola terlebih dahulu keluar meninggalkan arena pertandingan. Sudah dilakukan arahkan kepada Patori, namun kembali gagal serangan yang coba dilakukan kesebelasan Harpas.
Mitra Muda coba bangun serangan lewat kapten kesebelasan, lakukan umpan arahkan kepada rekannya. Kita melihat di sela Hamka lepas dalam pengaruh Patoy. Saudara penonton, satu tenaga keras yang coba dilakukan Patoy namun masih mampu dipotong oleh penjaga gawang Hussein. Dan kembali kita melihat serangan terus coba dilakukan kali ini lewat tenaga sudut. Akankah mampu kembali dimaksimalkan oleh para pemain kesebelasan Harpas? Kita melihat di sana sang kapten kesebelasan Abdullah Arsabin yang akan coba mengambil, lakukan sudah cukup baik, datang bisa membantu namun lagi-lagi gagal. Serangan balik cepat coba dilakukan, tidak ada rekan yang berdiri bebas. Di mana kita melihat serangan yang coba dilakukan kesebelasan Mitra Muda kembali gagal. Kini para pemain kesebelasan Harpas lewat penguasaan kapten kesebelasan lakukan sudah arahkan kepada Pauji Black. Pauji Black arahkan maksudnya kepada Patoy. Patoy arahkan lebar kepada rekannya. Kita melihat di sana Jo lakukan umpan kembali bola keluar, lakukan lemparan ke dalam, arahkan kepada Hafid Ali arahkan kepada Dula lakukan umpan pendek saja kepada Hafid. Masih para pemain kesebelasan Harpas terus melakukan serangan, menyisir dari rusuk sebelah kanan pertahanan kesebelasan Mitra Muda. Patoy yang dituju kembali gagal. Kini kita melihat Mitra Muda coba bangun serangan, lakukan penguasaan bola, lagi-lagi gagal. Kali ini kita melihat Mitra Muda lakukan umpan arahkan kepada rekannya yang dituju pemain, namun kembali nampak terlampau deras dan bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya. Kita melihat di sana Adam lakukan umpan arahkan kepada Joe pendek melebar saja kepada rekan Doni yang dituju. Masih Doni coba kuasai bola sepenuhnya, lakukan umpan arahkan pendek kepada Wage kepada Bule, namun lagi-lagi apakah yang terjadi? Full pelanggaran nampak dilakukan pemain dari kesebelasan Mitra Muda. Kita melihat di sana Kodel menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Harpas. Ya, cuaca yang mendung sahdu, sesahdu wajah Bos Agung Motor dan juga Bos Naku Motor yang menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Kembali kini kita melihat Mitra Muda lakukan tekanan, arahkan kepada rekannya pemain nomor punggung 7 coba kuasai bola Mipta kepada rekan. Masih Mitra Muda coba lakukan penguasaan bola, arahkan lebar kepada rekannya. Kita melihat di sana Gilang lomba memanfaatkan lebar lapangan, lakukan umpan. Kembali kita melihat serangan-serangan yang gagal coba dilakukan para pemain kesebelasan Mitra Muda. Kita melihat kali ini Mipta lakukan umpan, potong lagi jauh arahkan kepada rekannya Sandi Bule yang dituju. Masih Sandi Bule lakukan umpan crossing. Oh, apakah yang terjadi? Perikik terdengar, nampak terjadi foul pelanggaran dilakukan pemain depan dari kesebelasan Harpas menghasilkan tendangan bebas. Ya, wajah tegang baik dari manajer tim kesebelasan Harpas Bos Gugun, tidak terkecuali Bos Kori dan Bu Bidan Dudung yang nampak kita melihat cukup tegang menyaksikan pertandingan pada sore ini untuk menantikan siapakah yang akan menjadi pemenang pada sore hari ini. Ya, kita melihat lemparan ke dalam sudah akan dilakukan, arahkan ke rekannya. Kita melihat nomor 14 Indra lepas dalam penguasaan Indra, tercuri oleh pemain Wage. Pauji Black coba bangun serangan, arahkan ke rekannya. Kita melihat Hafid Ali yang dituju, Bison datang membantu, arahkan ke rekannya. Hafid yang dituju, masih Hafid Ali coba kuasai bola ke belakang kepada sang jenderal lapangan tengah Dula Arsabin, arahkan maksudnya kepada Joe. Kini kita melihat Mitra Muda lakukan tekanan, arahkan kepada Abel lakukan umpan. Oh sayang, kembali kita melihat satu umpan yang coba dilakukan pemain Abel, membentur tangan daripada pemain Pauji Black, menghasilkan satu buah tendangan bebas didapat bagi kesebelasan Mitra Muda. Ya, kita melihat tembakan bebas didapat kesebelasan Mitra Muda. Siapakah yang akan coba mengambil? Di mana kita melihat di sana ada pemain Kodel
kita melihat kembali ada pemain nomor 27 Mipta yang nampak juga siap untuk melakukan tendangan bebas ini. Sementara kita melihat pagar hidup coba dibentuk pemain kesebelasan Harpas. Ya, kita melihat lakukan sudah. Oh, saudara penonton, satu tendangan keras yang coba dilakukan pemain Masrul, kapten kesebelasan Mitra Uda. Namun kita melihat nampak cukup baik pula penampilan dari penjaga gawang Robika Silas. Tendangan sudut kembali kita melihat didapat bagi kesebelasan Mitra Muda. Pemain nomor 26 yang nampaknya akan coba mengambil Gilang. Ya, mundur beberapa langkah, kita melihat Gilang lakukan tendangan sudut sudah dilakukan. Lemah datangnya mampu dikandaskan oleh Dula. Dula arahkan kepada Patoni. Masih Patoni coba kuasai bola sepenuhnya. Ke belakang kepada Joe. Joe kepada Sandi Bule. Datang Arik Biswan membantu. Kembali kita melihat dan mengangkat kaki terlalu tinggi, nampak kita melihat main Sandi Bule, sang juru gedor dari kesebelasan Harpas, melakukan pelanggaran. Tendangan bebas didapat bagi kesebelasan Mitra Muda. Kita melihat di sana lakukan sudah Hamka, arahkan kepada rekan-rekan Biptah yang dituju, tercuri kembali oleh para pemain kesebelasan Harpas, Wage. Dan apakah yang terjadi? Alih-alih coba melakukan penguasaan bola, justru pelanggaran dilakukan oleh Wage. Ya, tendangan bebas didapat kali ini untuk kesebelasan Mitra Muda. Kita melihat di sarai sang kapten kesebelasan Masrul yang akan coba mengambil tendangan bebas ini. Lakukan sudah, arahkan kepada kompatriotnya. Kandas di kaki pemain Bison. Bison kepada Joe. Joe kepada rekannya Dula Bule. Sandi Bule arahkan kepada Patoni. Masih Patoni. Cukup jelas satu buah gol pelanggaran dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Mitra Muda, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Harpas. Kita melihat di sana sang kapten kesebelasan Harpas, Abdullah Arsafin, nampaknya yang akan coba mengambil satu buah tendangan bebas ini. Kembali kita melihat hanya meninggalkan Adam di barisan belakang. Harpas coba terus melakukan serangan guna untuk mencuri gol di babak yang pertama ini. Tendangan bebas Dula lakukan sudah. Nampak kembali kita melihat Hussein lagi-lagi memperlihatkan tajinya sebagai penjaga gawang terbaik bagi kesebelasan Mitra Muda. Tendangan sudut kembali kita melihat berlanjut serangan yang dilakukan kesebelasan Harpas, lakukan sudah. Namun kali ini kita melihat tendangan sudut yang dilakukan Dula, nampak kita melihat sudah keluar meninggalkan arena pertandingan. Kembali hanya menghasilkan goal kick tendangan gawang untuk kesebelasan Mitra Muda. 0-0 kedudukan pertandingan yang masih setia disaksikan oleh para petinggi-petinggi tim, tanpa terkecuali Bos Anjiru, salah satu tim kesebelasan Mitra Muda, kesebelasan Porciba yang kemarin unggul lewat drama adu penalti. Kali ini kita melihat satu penguasaan bola coba dilakukan Robika Silas, lakukan sudah, tinggi melambung, arahkan kepada rekannya, kembali umpan, arahkan kepada Hafid Ali yang dituju. Masih Hafid Ali, lakukan umpan crossing, terlampau menusuk dan tepat dalam penguasaan penjaga gawang Hussein. Kembali kita melihat Hussein coba kuasai bola. Ya, kita melihat Hussein lakukan sudah, tinggi melambung, arahkan kepada rekannya, arahkan maksudnya kepada Kodil. Kali ini kita melihat Dula, Dula melebar kepada Doni, lakukan umpan Doni, arahkan kepada Sandi Bule, Sandi Bule kepada Joe, salah umpan Joe. Kali ini kita melihat Dula, Dula kepada Joe, tercuri kembali oleh para pemain kesebelasan Mitra Muda. Datang kali ini kita melihat satu buah pelanggaran dilakukan Joe, di mana kita melihat Hamdani coba melakukan penguasaan bola namun dilanggar oleh salah satu gelandang pengangkut air dari kesebelasan Harpas yaitu Joe, menghasilkan satu buah tendangan bebas bagi kesebelasan Mitra Muda.
Ya, kita melihat Hamdani coba ambil tendangan bebas ini, mundur beberapa langkah, lakukan sudah Hamdani, memanfaatkan lebar lapangan, arahkan kepada rekannya. Kembali kita melihat Harpas coba kuasai bola. Adam coba lakukan umpan, arahkan kepada rekannya Pantoni kepada rekan kita, melihat di sana Sandi boleh coba kuasai bola, mampukah mengejar, namun sayang terlampau deras. Bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Arpaaf. Mitra Muda sudah dilakukan Doni. Lepas dalam penguasaan Doni, Mitra Muda lakukan tekanan lewat pemain Indra nampaknya. Dan lagi-lagi kita melihat kritik terdengar. Nampak satu buah foul pelanggaran dilakukan kesebelasan Harpas, di mana kita melihat Indra dilanggar oleh salah satu pemain dari kesebelasan Harpas menghasilkan tendangan bebas. Ya, kita melihat Masrul sang kapten kesebelasan yang memiliki tendangan atau cannonball cukup keras. Masrul dan kita melihat surat penonton. Kapten kesebelasan dari kesebelasan Mitra Muda ini memang cukup berbahaya dalam melakukan tendangan-tendangan bebas, karena kita melihat tendangan kanan gol yang dimilikinya dua kali cukup merepotkan penjaga gawang Robi Casillas. Pertandingan berlanjut dalam penguasaan Hafid Ali. Lepas Ali, kali ini kita melihat Mitra Muda lakukan tekanan, arahkan kepada Miftah melebar ke rekannya, dapat bayang ketat dari Pak Bison, coba kuasai bola, namun lagi-lagi bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Harpas, lakukan sudah Wagi, arahkan kepada Adam. Satu-satu bersih yang kurang mulus dilakukan Adam. Bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kita lihat kali ini lakukan tendangan. Kita melihat nampak Indra coba untuk melakukan peruntungan dengan melakukan tendangan keras, namun arahnya masih melambung di atas mister gawang kawalan penjaga gawang Robi Casillas. 0-0 masih kedudukan, masih kita melihat disaksikan oleh Bos Agung Motor, Bos Nako Motor dan juga Bos Surya yang juga hadir menyaksikan pertandingan pada sore hari ini. Satu tekanan kembali coba dilakukan para pemain kesebelasan Harpas, arahkan kepada rekannya, lagi-lagi gagal. Kini kita melihat para pemain kesebelasan Harpas lewat penguasaan Doni coba kuasai bola sepenuhnya. Masih Doni terlalu lama, dan kita melihat bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam, kini kita melihat lakukan sudah Hamdani, arahkan ke depan, arahkan ke Masrul. Masrul coba lakukan umpan kembali. Kini kita melihat Mitra Muda lakukan penguasaan bola lewat pemain Masrul arahkan ke rekannya Indra ke rekan, lakukan umpan kembali. Kita melihat serangan gagal dilakukan para pemain kesebelasan Mitra Muda. Harpas coba bangun serangan balik yang dirancang oleh pemain Patoni arahkan kepada Hafid Ali kepada Adam. Masih Adam lakukan umpan, lagi-lagi gagal. Ini kita melihat Mitra Muda coba lakukan tekanan, arahkan kepada rekannya, namun lagi-lagi kita melihat penguasaan bola yang kurang baik dilakukan atau kante dari kesebelasan Mitra Muda. Mipta bola dalam penguasaan para pemain kesebelasan Harpas, lakukan sudah Dula kepada Joe. Masih Joe loba lakukan penguasaan bola. Masih Joe pendek saja kepada Doni kepada Joe. Masih Joe coba kuasai bola, lagi-lagi keluar meninggalkan arena pertandingan. Kali ini kita melihat Dula terlampau bernafsu, dan kita melihat kurang sabar kita Dula Arsapin. Satu tendangan yang coba dilakukan ke Dula jauh dari titik sasaran, dan kembali hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Mitra Muda. Tendangan gawang Hussein lakukan sudah, arahkan kepada Godel yang dituju. Balik ini kita melihat Mitra Muda
Rikik kembali terdengar, nampak satu buah pelanggaran dilakukan oleh Joe berkasihkan tendangan bebas untuk kesebelasan Mitra Muda. Ya, saudara penonton, kita melihat di mana para pendukung baik dari kesebelasan Mitra Muda maupun kesebelasan Harpas pada sore hari terus tegang dan terus menyaksikan memberikan dukungan kepada tim yang dibelanya. Kita melihat tanpa terkecuali para petinggi-petinggi klub lainnya juga terus menyaksikan pertandingan pada sore ini untuk menantikan siapakah yang akan menjadi pemenang pada sore hari ini. Kembali kita melihat tekanan coba dilakukan para pemain kesebelasan Mitra Muda, kembali gagal. Kini kita melihat Ali Pisan lakukan umpan. Ali ini kita melihat dalam penguasaan Apit Ali. Apit Ali lakukan umpan arahkan kepada Pak Tony. Lagi-lagi gagal. Kini kita melihat serangan coba dilakukan ke sebelasan Mitra Muda. Namun lagi-lagi kembali bola dalam penguasaan penjaga gawang Ruby Casillas. Lihat kawan yang berdiri bebas. Ruby lakukan sudah tinggi melambung arahkan kepada Joe yang dituju. Datang Wage coba menguasai bola arahkan kepada Hafid Ali. Lagi-lagi peragaan 1-2 yang gagal dilakukan para pemain sebelasan Harpas. Serangan balik coba dilakukan. Namun kita melihat Robi Casillas tanpa mengambil resiko membuang bola jauh-jauh dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Mitra Muda. Lemparan ke dalam kita melihat di sana nampak Ricky lakukan sudah arahkan kepada rekannya, tercuri kembali oleh para pemain kesebelasan Harpas. Patoni yang dituju, datang Joe lakukan umpan arahkan kepada rekannya. Wage arahkan kepada Joe kepada Doni lakukan umpan kembali kepada Joe. Masih Joe lakukan kekuasaan bola arahkan kepada Patoni. Tercuri kembali menang dalam perebutan Patoni. Satu tendangan yang coba dilakukan Pak Tony masih membentur barisan belakang kesebelasan Mitra Muda. Tekanan berlanjut lewat satu buah tendangan sudut didapat bagi kesebelasan Harpas pada sore ini. Kita melihat saudara penonton, kali ini kita melihat satu buah tendangan bebas didapat bagi kesebelasan Harpas. Ya, kembali tinggal menyisakan seorang lagi di barisan belakang. Tendangan sudut Dula lakukan sudah cukup baik. Datang Joe lakukan umpan melambung arahkan ke belakang apa Tony. Kita melihat saudara penonton nampak satu kemelut di depan bulut gawang penjaga gawang Husen pada sore ini mampu dimaksimalkan oleh kita melihat Apit Ali dan jala gawang bergetar merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi kesebelasan Harpas. 1-0 memimpin sementara kesebelasan Harpas lewat kemelut yang terjadi di depan bulut gawang penjaga gawang Husen mampu dimaksimalkan oleh Apit Ali dan berubah menjadi 1-0 untuk kesebelasan Harpas. Kali ini kita lihat Mitra Muda lakukan tekanan. Nampak satu buah pol pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Harpas. Nampak kita melihat sang jenderal sekaligus kapten kesebelasan kita melihat lakukan pelanggaran di mana kita melihat tadi Abdullah Arsafin. Kali ini tendangan bebas didapat bagi kesebelasan Mitra Muda lakukan sudah kembali terjadi kemelut berbahaya. Datang Bauji Black membuang bola jauh-jauh arahkan kepada Pak Tony. Datang Hafid Ali. Ini kita melihat Joe coba kuasai bola sepenuhnya lakukan umpan kepada Hafid Ali dan terjatuh namun bukan satu pelanggaran. Play-on kembali terjadi. Ini kita melihat Putra Muda lakukan tekanan namun lagi-lagi prematur serangan yang coba dilakukan para pemain kesebelasan Mitra Muda. Bola tepat dalam penguasaan penjaga gawang Robi Casillas. Ya, 1-0 memimpin di mana kita melihat pos GM, pos Gugun Hardian pada sore ini nampak cukup senang. Namun kita melihat masih tegang karena kita melihat terus menerus para pemain kesebelasan Mitra Muda coba untuk melakukan serangan guna untuk menyelamatkan
kedudukan. Kali ini kita melihat Harpas Adam lakukan umpan arahkan kepada Ju. Ju lakukan umpan, ulang cermat datang Hafid Ali lakukan umpan melebar arahkan kepada Sandi Bule yang dituju tercuri oleh pemain Godel. Godel arahkan kepada rekannya, masih diterbuka lakukan umpan. Lepas dari jebakan offside, kita lihat di sana para pemain kesebelasan Mitra Buna. Datang Godel, masih Godel coba kuasai bola, masih Godel lakukan umpan tercuri kembali oleh Doni. Datang kita lihat di sana Sandi Bule coba lakukan serangan balik, masih Sandi Bule arahkan kepada Pateri. Lagi-lagi nampak kembali mampu dikandaskan oleh para pemain kesebelasan Mitra Muda Ray, dan bola keluar menghasilkan satu buah lemparan ke dalam bagi kesebelasan Harpas. Ya, 1-0 memimpin. Kita ambil kesebelasan bernafas lega karena kita melihat masih banyak sisa-sisa waktu yang ada dan tidak menutup kemungkinan di babak kedua akan terjadi gol tambahan atau mungkin kesebelasan Mitra Muda akan mampu membalikkan keadaan. Kembali kini kita melihat serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Harpas lewat lakukan sudah. Kita melihat Dula arahkan ke Hafid, datang bantuan Sandi Bule. Ya, kembali kita melihat coba penguasaan bola dilakukan oleh Sandi Bule, justru pelanggaran dilakukan oleh Sandi Bule. Tendangan bebas didapat bagi kesebelasan Mitra Muda, lakukan sudah Hussein arahkan kepada kawan patriotnya. Kembali dia tercuri oleh para pemain kesebelasan Harpas. Mana kita melihat Hafid Ali lakukan umpan arahkan kepada Masrul. Masrul lakukan umpan kepada Godel. Godel tercuri kembali oleh Fauji Black. Fauji Black kepada Doni. Doni kepada Dula. Dula lakukan umpan arahkan kepada Patoni yang dituju. Masih Patoni terjatuh dan dinyatakan foul pelanggaran dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Mitra Muda. Ya, kita melihat seluruh penonton, jarak tembak yang cukup ideal didapat bagi kesebelasan Harpas lewat satu buah tenaga bebas ini. Siapakah yang akan coba mengambil? Kita melihat memang ada pemain dari kesebelasan Harpas, ada Abdul Arsyafin dan juga Sandi Bule. Tidak menutup kemungkinan Adam pun coba melakukan tendangan bebas ini. Ya, tinggal bagaimana penempatan bola yang akan coba dilakukan sang eksekutor yang dipercayakan untuk melakukan tendangan bebas. Kita melihat tiga orang sekaligus menghadapi si kulit bundar, sementara pagar hidup coba dibentuk bermain dari kesebelasan Mitra Muda. Sandi Bule, oh, satu tendangan efek jahe dilakukan oleh Sandi Bule. Nampak kita melihat tendangan efek jahe yang dilakukan oleh Sandi Bule masih mampu ditepis oleh portier Hussein. Kembali kita melihat satu buah tendangan sudut didapat bagi kesebelasan Harpas. Nampak kita melihat di sana Dula lakukan sudah Arif Bison yang dituju, datang bantuan Wage tercuri oleh para pemain kesebelasan Mitra Muda coba lakukan serangan balik cepat. Kembali kita melihat lakukan penguasaan bola terjatuh namun bukan pelanggaran, namun kita melihat Adam tanpa mengambil resiko membuang bola dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Mitra Muda. Sudah dilakukan arahkan kepada Indra lakukan umpan, kali ini arahkan kepada Godel yang dituju, berbahaya. Kembali kita melihat datang Dula, oh, cukup jelas Godel mengangkat kaki terlalu tinggi. Nampak satu buah tendangan bebas dan kita melihat didapat bagi kesebelasan Harpas. Namun sayang kita melihat tindakan yang kurang sportivitas dilakukan oleh Joe, dan tanpa ampun kita melihat sang pengadil mengeluarkan kartu kuning untuk ke Joe. Satu buah kartu kuning yang mubazir didapat oleh Joe. Kali ini kita melihat Bison yang akan coba mengambil, lakukan sudah Arif Bison pendek kepada Dula, Dula kepada Fauji Black, Fauji Black arahkan kepada Joe, lepas dalam penguasaan Joe. Kembali kini kita melihat Mitra Muda coba melakukan penguasaan bola, Hasnul arahkan kepada rekannya Godel yang dituju, datang kembali kini kita melihat Mitra Muda coba kuasai bola, lakukan umpan arahkan kepada Hasnul. Hasnul melebar arahkan kepada rekannya Hamdani, lakukan umpan Godel yang dituju. Namun sayang nampak kita melihat
terlampau deras umpan yang diberikan, bola tepat dalam penguasaan penjaga gawang Robi Casillas. 1-0 masih unggul kesebelasan Harpas di pertandingan babak yang pertama ini. Pertandingan yang masih setia all disaksikan Bos Agung Motor, Bos Laku Motor, dan juga petinggi dari tim kesebelasan Meong FC Firnas Firman Lembek, tanpa terkecuali bos dari kesebelasan Putra Persiba, Bos Angela Gujer. Ya, kembali kini kita melihat satu buah tendangan bebas didapat bagi kesebelasan Mitra Muda, lakukan umpan. Kembali kita melihat Mitra Muda lakukan tekanan, tercuri oleh Wage, namun sayang bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan. Ya, terima kasih Bos Bubun. Kembali satu serangan coba dilakukan para pemain kesebelasan Harpas lewat penguasaan Katoni, datang bantuan Habib Ali. Namun sayang kembali kita melihat satu penguasaan bola yang dilakukan oleh Habib Ali, justru kita melihat tidak mampu menguasai bola, keluar meninggalkan arena pertandingan. Kembali kita melihat Katoni yang dituju, lagi-lagi gagal. Kini kita melihat Habib Ali, Harpas terus menekan lewat merusuk sebelah kanan pertahanan kesebelasan Mitra Muda. Masih Habib Ali. Satu heading yang coba dilakukan oleh pemain depan dari kesebelasan Harpas, debutan wajah baru yang dimiliki oleh Bos Gugun pada sore ini, yaitu Patoni. Kita melihat cukup tampil baik, namun belum bisa mencatatkan namanya di papan skor, yaitu Patoni. Kali ini kita melihat Joe. Oh, pelanggaran dilakukan oleh Joe, menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Mitra Muda. Ya, kita melihat di sana lakukan sudah Hamdani, namun sayang sudah penonton bersamaan itu tendangan yang dilakukan Hamdani nampak berakhir pula pertandingan di babak yang pertama. Unggulan sementara kesebelasan Harpas yang langsung dimanajer oleh Bos Gugun dengan skor 1-0. Ya, sambil menunggu jalannya kick-off babak yang kedua, sementara kami kembali ke studio untuk mengikuti beberapa komersial break berikut ini.